Jadi GBK prinsipnya kami bisa ya dalam tanda petik bisa memahami, tapi lagi-lagi tergantung Kemenpora. Nah, Kemenpora tadi dapat PR agar Kemenpora itu membuat semacam matrikulasi mana-mana cabur pada event-event tertentu yang perlu ada keringanan untuk biaya. Selama itu nggak ada dasar hukumnya, selama itu nggak justifikasi, ya nanti GBK salah lagi di mata BPK. Makanya, saya sampai kaget, tapi kaget seneng. Jadi ini ujung-ujungnya malah kembali ke Kemenpora juga. Pelatnas tentu itu adalah prioritas, ya. Pelatnas yang utama, ya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kepentingan negara lainnya. Misalkan suatu hari di kawasan GPK dipakai ada KTT apa ya, non blok ya, tidak boleh ada kegiatan, itu harus terhenti ya, kegiatan internasional biasanya kenegaraan ya, lalu pelatnas ya. Kalau pelatnas masih ada, tentu kita tidak pergunakan untuk kepentingan yang di luar pelatnas dulu gitu ya. Tapi kalau masih bisa ada tempat memindahkan dan sebagainya, ya bisa berbagi tadi seperti yang dilakukan ya. Prinsipnya bahkan venue-venue yang tidak ada di GPK dan ingin berlatih, kan kita juga siapkan tambahan. Misalkan wusu itu tidak ada venue-nya di GPK, tapi kita akomodir dia untuk bisa berlatih dan sudah berjalan gitu ya. Di Wisma Serbaguna itu ada wusu di sana ya, kita set gitu ya, supaya olahraganya juga tetap bisa berlatih ya, pelatnasnya itu. Itu tentatif ya, jadi istilahnya kapan kita bisa menggunakan, kapan tidak, kita tentunya ada kesepakatan dulu Pak ya. Nah, sehingga bisa usah menempatkan jadwal juga itu butuh proses ya. Jadi intinya kita tidak home base, bukan. Jika diperlukan perlu perdana home, dan di home base kami mungkin ada event bersamaan, kita memohon agar bisa menggunakan di Madya. Kami mau stadion utama itu adalah sebagai lokasi pelatnas home base untuk atletik nasional gitu ya. Tapi kan dibuka ruang, kalau misalnya stadion Madya sedang terpakai, kami masih bisa menggunakan lapangan yang di belakang dan stadion utama yaitu.